Heidi Stylo, apa kabar? Saat ini saya berada di mana? Di kawasan Bintaro. Di sini ini mana ini apa? Mungkin ada beberapa yang belum kenal mana. Mana ini sebenarnya adalah satu store ya, di mana kita bisa dapat aneka kerudung, veil ya, dari berbagai macam model, dari yang basic sampai yang trendy dan memenuhi banyak kebutuhan. Kita kalau nggak jadi pengusaha modis wear di fashion, mau jadi apa nih? Mau jadi Oke. Saat ini kira-kira jadi apa ya? Jadi penulis buku yang produktif mungkin. Lebih pilih Michelle Obama atau Elizabeth Gilles? Michelle Obama karena mungkin lebih dinamis ya. Lebih pilih ingin operasi plastik atau suntik botox biar awet muda? Enggak, dua-duanya kali, yang ini. Jepang secara budaya tergali, terjaga, tetapi secara key future-nya juga sangat sadar terhadap inovasi. Lebih suka film horor atau komedi? Komedi dong, karena kalau happy, bahagia, inspirasinya akan lebih banyak. Mau jadi supermodel atau aktris? Aktris mungkin lebih bisa human, bisa jadi siapa aja, aktris kali ya. Lebih nyaman high heels atau sepatu boot? High heels tentu dengan ketinggian yang berbeda ya, yang nggak tinggi-tinggi banget juga. 3 hal impian yang belum tercapai dalam hidup? Show di 4 pusat mode dunia. Kemudian satu kantor libur bareng-bareng, gak usah kerja, umroh bareng satu kantor. Kemudian apa lagi ya, menulis novel. Lebih menyukai karya Krisdayanti atau Ashanti? Krisdayanti. Sebutkan 4 item barang yang nggak pernah dipakai, yang nggak mungkin dipakai oleh Mbak. Baju yang kekecilan, yang dramatik gitu kayak Fedora Head kayaknya enggak gitu. Baju-baju dengan warna-warna terang banget, warna nylon kayaknya enggak. Sepatu boots tapi yang tinggi banget juga enggak, karena kita kan di Indonesia ya, kurang fungsional. Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri Pariwisata? Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yuk, Neneng. Ada itu nggak ya? Coba sebutin 3 buku terakhir yang Mbak baca. Islamic Marketing. Tadi malam saya bacain cerita buat anak saya. Satu buku Prancis, Little Princess, Pangeran Kecil. Kemudian satu buku karya teman, buku judulnya Leila. Kalau nggak ada ide, apa sih yang biasanya dilakukan kalau nggak ada ide? Kalau lagi nggak ada ide, mendingan kita keluar rumah, ketemu teman. Kadang-kadang silaturahmi itu mendatangkan ide-ide baru. Kasih ya. Kaftan atau abaya? Abaya, karena abaya bisa juga fungsinya sebagai outer, jadi dia lebih fungsional. Kadang-kadang bisa dipakai di dalamnya ada baju, dia lebih praktis lah dipakai.
kalau tidak pakai nama Elsu dan Hana, Mbak mau akan rencana atau kepikiran mau ganti nama apa sih? Atau pakai nama apa? Ini gak kepikiran ganti sih, tapi kalau mesti jawab mungkin Eltru pakai E atau mana tanpa titik. Jadi tetap Eltru dan mana. Ini lebih enggak ya, Pak. Lebih suka menambah butik terbaru dengan koleksi terbaru atau bikin media sendiri? Bikin channel penjualan yang baru ya, jadi tetap fokus di sini. Oke, great your ID style. Terima kasih banyak atas kebersamaannya bersama Mana. Semoga manfaat jalan-jalannya dan banyak memberikan inspirasi. Sampai ketemu lagi, bye.